Hai, gue Krisnodi dan post-truth tuh bikin kita kepecah belah ya. Gak tau ya, sekarang tuh kalau lo suka sama satu hal ya lo bakal dikira benci sama hal lain. Padahal ya bisa jadi ini tuh gak ada hubungannya gitu. Gue pikir dengan adanya internet ya, dengan semua orang yang beda pendapat ketemu, dunia tuh bakal jadi lebih baik gitu. Tapi ya ternyata seringkali kita cuma jadi korban. Kita korban dari permainan politik yang sengaja bikin informasi jadi semrawut, yang bikin kita susah bedain mana yang fakta dan mana yang bukan. Kita juga korban dari algoritma gitu. Dari filter bubble yang ngekurung kita di gelembung yang sesuai sama yang kita mau. Suka tokoh politik A, ya timeline lo bakal rame sama keunggulan dia semua, seolah-olah dia tuh manusia tanpa celah gitu. Lo benci, ya sebaliknya, timeline lo bakal isinya kekurangan dia semua, seolah-olah dia tuh devil banget gitu. Nah sedihnya ini tuh lama-lama gak cuma ada di sektor politik, tapi semuanya. Lo perhatiin deh, gelembung-gelembung ini bukannya bikin kita jadi mau saling memahami, tapi malah jadi saling benci, karena kepisah-pisah gitu. Kita juga korban dari matinya para ahli. Udah banyak kok di internet nih contohnya di mana seleb internet tuh lebih dipercaya ketimbang ahli ya. Kita bisa anggap satu tweet itu fakta cuman karena retweetnya banyak aja tanpa tahu kapasitas yang nge-tweet gitu. Padahal ya apa susahnya sih kita cari tahu lebih dalam. Berusaha mendengar informasi tuh buat kita pahamin gitu. Bukan kita cari kesalahannya untuk sekedar kita bisa balas gitu dan ngerasa menang. Ya gak sih? Gak tau lah, sotoy kali gue. Dah. Cheers.